Oke teman-teman, kembali lagi di David Channel ya. Video kali ini aku mau ngasih tutorial bagaimana cara membuat animasi promosi makanan untuk media sosial ya. Oke, ini desainnya udah aku buat di Corel, kurang lebih seperti ini desainnya. Terus aku pisah-pisahin per elemen-elemennya ya, jadinya seperti ini. Nah ini jadi ada sekitar 11 elemen ya. Jadi dari desain ini aku pisah per elemen-elemen, formatnya PNG, ini resolusinya 1080x1080 ya. Oke, langsung aja kita masuk ke Adobe Premiere Pro nya kita masukkan elemennya tadi ya, masukkan semua, project, kita seret backgroundnya terlebih dahulu, agak kita panjangin, kita pergi ke efek, kita cari video transition result deep to black. Ya. Terus kita ke project, kita ambil foto makanan. Ini kita ke effect, cari transform, masukkan makanan ini, tekan shift ke kanan 4 kali, 1, 2, 3, 4. Kita atur shutter angle-nya 300, posisi scale capacity, geser ke kiri, kita kecilkan ke 1, enggak kita bawakan, capacity 0, kita blok, klik kanan, isi in, kita coba. Oke, sudah cukup bagus. Kita pergi ke project, elemen ketiga kita paskan dulu ya. Ya, ini kita naikkan project, kita ambil taruh sini, kita copy ya, paste attribute. Nah, di sini di effect ini kita atur ini uniform scale, ini kita hapus, bisa dipakai ya. Terus capacity-nya kita nonaktifkan dulu. Satu. Oke, capacity kita klik. Lagi klik yang isi ini, kita coba. Oke, sudah cukup bagus. Dari makanannya kita tambahin sedikit efek lagi ya. Oke, kita coba. Oke, sudah cukup bagus.
selanjutnya kita ambil elemen berikutnya. Yang ini ya. Kita hapus dulu beberapa. Makanan kita naikkan. Ini kita copy. Kita paste atribut. Ke project lagi, kita ambil yang ini, paste attribute, kita coba. Oke, udah cukup bagus ya. Terus kita beri elemen berikutnya ini logo ya. 1, 2, 3, 4 saya transform, masukkan, kita atur setter angle-nya, kita posisinya kita atur ya. Sorry, kita kembalikan ke kiri dulu, kita naikkan. Oke, klik kanan, isiin. Sorry kalau agak berisik ya, ini anakku masih main di luar itu. Oke, sudah cukup bagus. Kemudian kita masukkan elemen yang lain lagi, sosmednya ya. Sosmednya kita masukkan, kita samakan aja ya. Sosmednya kita masukkan lagi, transform 1, 2, 3, 4 setter engine 300. Terus posisinya ya, kita atur ya, klik kanan, isi, kita coba lagi. Kita tambahkan elemen berikutnya ini, keempat. Transform, control, scale, opacity, kita kecilkan dikit aja, opacity-nya 0, kita atur 300, kita blok, klik kanan, isiin. Oke, nah, dari sini kita tambahin lagi efek bintang-bintang ya. Transform to the body. Satu, dua, tiga, empat. Sekali kita kecilkan 10 aja.
1, 2, 3, 4. Kita main opacity aja ya. Dan kita dan scale, opacity dan scale. Terus kita tekan Alt tangan, kita pilihin bintangnya, kita tarik atas. Oke, kita tambah elemen bintang dan selanjutnya. Ini udah dikecilin aja 8. Kita duplikat lagi. Kita masukkan ke sini. Jadi agak ngacak ya. Sambil kita coba-coba. Kita duplikat lagi bintangnya. Tambah satu bintang lagi. Oke, udah jadi. Tinggal kita rapikan. Wah, cukup banyak ya layarnya ya. Oke, kita coba. Sudah cukup bagus ya. Coba sekali lagi.
sudah cukup bagus. Kita coba render dulu ya. Oke. Sudah jadi animasi promosi makanan untuk sosial media. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video-video menarik selanjutnya.